Gempa bumi Lombok Juli tahun 2018 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 MW yang melanda Pulau Lombok, Indonesia pada tanggal 29 Juli tahun 2018 jam 6:47 WITA. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Mataram dengan kedalaman 24 km. Tanggal dimulai 29 Juli tahun 2018, kedalaman 24 km 15 mi, jenis sesar naik, gempa susulan 524 kali, waktu mulai 06:47,39 WITA. Korban 20 tewas, 401 luka-luka, 10.062 rumah rusak. Terima kasih telah menonton video ini. Tolong dukung Safriyadi Channel dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share. Semoga kami terus menyuguhkan video-video lainnya.